jangan cerita. Dia dah keluar universiti, so apa cerita? Kamu berjaya ni pasal berkat doa mak dan mak buatkan untuk kamu. Dia tak kali kamu pergi sekolah kan, mak buatkan untuk makan dan minum. Apa mak buat? Mak baca doa ni ha. Mak tawarkan. Tu kamu belajar pandai untuk pergi universiti, boleh berjaya. Ha, dah jadi, so apa cerita? Sebelum jadi, tengah buat, jangan cerita. Sebab kita tahu anak kita macam mana kan? Anak kita degil lah, tak nak belajar, malai. Main game pun jam, tak berhenti. Belajar, mengaji. Ya Allah. Siksa mak ayah mengajar. Kita balik stres. Nah, jadi apa caranya? Ini caranya. Untuk kita menghidupkan hati anak-anak kita itu supaya dia mudah menerima ilmu pengetahuan. Wallahualam. Atau Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi Rabbi zid mi. Kalau kita nak baca untuk anak kita, zid hu, zid hu fahma warzuqhu, zid hu ilma warzuqhu fahma. Buat macam tadi juga. Kalau perempuan, zid ha warzuqha. Kalau dua orang, zid huma warzuqhuma. Kalau ramai, zidhum warzuqhum. Wallahu a'lam. Itu dia. Baik. Yang kesembilan, doa kita bersin. Orang yang bersin dalam mengucapkan alhamdulillah. Mereka orang yang ada bersamanya dalam mengucapkan yarhamkallah. Lantas orang yang bersin tadi dalam menjawab kembali yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wa liyaqul la apabila seseorang kamu bersin maka ucapkan alhamdulillah wa liyaqul lahu ikhwa akhuhu aw sahibu dan naklah kawan saudaranya ataupun kawannya mengucapkan yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah maka apabila demikian falyaqul maka katakanlah kembali kepada dia yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kamu dan memperbaiki keadaan kamu. Wallahu rasulullah. Yang ke-10, doa berbuka puasa. Terdapat beberapa doa yang boleh digunakan dibaca ketika berbuka puasa. Doa tersebut ialah Allah malaka sumna. Kalau ramai wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahim. Kenapa saya baca Allah malaka sumna? Saya gunakan kami sebab biasanya kita berbuka puasa secara berjemaah. Jangan ramai. Jangan kita buka puasa seseorang. Melainkan kalau berada dalam bas, seseorang reba sambil meleleh air mata ataupun jururawat radio berada di konti buka puasa seseorang ataupun pramugara buka puasa seseorang dalam keterbang, itu lain. Itu kita baca seorang macam mana dalam doa kita ni, wallahu alam. Atau dhahaba adh-dhama'u wa btalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Maksudnya telah hilang dahaga dan urat telah basah selepas dari bulan insyaallah. Ini kalau nak baca waktu selepas selesai buka puasa. Ya, maksudnya sebelum kita sembahyang maghrib. Kita bacalah doa ni lepas sembahyang maghrib kita makan. Itu biasanya yang kita cantik buatlah. Jangan buka puasa all out. Masa itulah azan tak bau Allah Akbar tak habis lagi. Satu jam itu pun dah masuk dalam perut. Itu memang buka puasa itu berdarah. Kita nak cakap lah. Ada ni. Bukan puasa sini orang dekat sebelah-sebelah. Tu sebelah-sebelah anak ikar. Belum bangun. Allah dah. No. Maknanya kita buka puasa ni ambil macam mana sunnah Nabi. Hanya 3 biji tamar dan juga makanan manis dan juga segelas air. Cukuplah. Lepas tu sembahyang baca doa zamu ni. Lepas tu kita sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib baru kita makan nasi. Itu pun makan nasi. Jangan all out kat ni. Jangan makan nasi 2 pinggan nasi pedal. Nanti sembahyang terawih. Allahumma sallallahu ngantuk. Makan seadanya. Maknanya untuk kita menghilangkanlah
lapar saja. Allahu akbar. Baik. Ini tak kan baru makan tu, oh tu dia lauk tiga lauk, tiga-tiga lauk habis. Masya-Allah. Segi kesihatan pun kurang kan? Cantik. Lain kalau kambing, kambing lain, kambing itu makanan sunnah. Apa yang Nabi makan kalau kita amalkan tidak akan memudaratkan kesihatan. Tapi kena ikut disiplin Nabi lah. Kan? Kalau korma tu makan 3 bin, 3 biji ke, jangan makan 20 biji. Kalau makan kambing tu janganlah. Katalah depan kita satu talam tu kita punya. Ya Allah. Itu kalori itu beribu lemon. Jadi kena kawal lah. Bukan tak boleh. Tapi akak jangan pula minggu depan. Bulan depan tengok sup-sup bodoh ni yang ada sarapan. Tak payah lah macam tu. Bukan saya tak makan, saya makan habis semua saya makan ni. Saya jawab ambil satu-satu peng, apa ni? Apa tadi tu lepat ada apa nama ni kasui saya makan. Apam saya makan, apa tu kuih yang merah. Sagu saya makan, semua saya ambil. Pulut makan. Pulut makan semua tapi saya tidak all out. Itu saja. Wallahu a'lam. Okey. Baik, kemudian ini sebelah doa pergi masuk masjid. Bila kita melangkah kaki masuk ke dalam masjid dalam baca doa berikut. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untukku. Doa ini merupakan doa yang telah dilafazkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. A'udzu billahi al-'azim wa biwajhikal karim wa sultanil qadim minasyaitanir rajim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ini yang paling lengkap sekali. Wallahu a'lam. Kemudian dengan kedua belah doa pergi ke masjid. Bila kita melangkah kaki keluar dari rumah menuju ke masjid, bacalah doa ini. Allah baca nanti qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa ja'al fi basari nura wa ja'al min khalfi nura wa min imami nura wa ja'al min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma ahdini nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya pada hatiku, cahaya pada lidahku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari belakangku, cahaya dari hadapanku, cahaya di atasku dan cahaya di bawahku. Ya Allah, berilah aku cahaya, berikanlah aku cahaya. Wallahu a'lam. Jadi itu adalah doa yang kita boleh amalkan apabila kita pergi ke masjid. Tapi jangan buat waktu berjalan. Apa bersenang boleh? Boleh, tak ada masalah. Boleh hafal yang Melayu pun tak apa. Wallahu a'lam. Doa keluar masjid. Setiap kali keluar dari masjid harus saya baca doa. Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma a'sibni minasyaitanir rajim. Ya Allah, kurniakanlah selawat kata Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sungguh aku minta kepada-Mu keutamaan-Mu. Ya Allah, berikanlah aku daripada syaitan yang terkutuk. Wallahu a'lam. Sebab syaitan dia tak masuk masjid. Syaitan dia duduk di luar. Doa keluar dari rumah. Bismillah, tawakkal tu'ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada-Nya dan tiada yang baik kecuali dengan Allah. Macam saya kata ni, doa masjid, masuk masjid, melangkah ke masjid, kaki kanan. Keluar dari masjid, kaki kiri. Keluar dari rumah, kaki kiri. Masuk rumah, kaki kanan. Wallahu'alam. Doa memakai pakaian. Allahumma alhamdulillah ladhi kasani hadha thawb wa razaqnihi wa razaqanihi min ghairi hawli minni wa la quwwah. Segala puji bagi Allah memakaikan pakaian dan menjadikan ia tanpa daya dan kekuatan daripada-Mu. Itu kalau itu waktu kita pakai pakaian kita. Kemudian doa meninggalkan pakaian. Bismillah dengan nama Allah yang aku meninggalkan pakaian. Wallahualam. Baik. Adab untuk kanak-kanak. Ini habis kita pasal doa. Kita pergi kepada adab untuk kanak-kanak. Jadi ini kita boleh turunkan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita ya, untuk kehidupan. Dan kita pun sebenarnya boleh amalkan doa ni, apa ni, adab-adab ni untuk diri kita sendiri. InsyaAllah.